Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. What up guys, Andi Surahia. Sekarang kita lagi di lokasi syuting video klipnya Yana Ryu yang featuring AZ di Balik Indah. Sekarang kita lagi shoot day 2 yang kemarin udah kan sekali gitu si Yana sama AZ shoot video klipnya. Sekarang gue di tempatnya itu yang kemarin. Tempatnya itu yang waktu video klip Taklukan Lawan. Tapi beda apa ya, beda view-nya, beda angle-nya, beda, tapi masih satu tempat sama yang kemarin. Kalau kalian ada yang lihat video klip Taklukan Lawan, tempatnya di situ. Sekarang AZ lagi shoot bagian dia ya gitu. Tadi gua habis shoot Yana sama AZ tadi, sekarang bagian si AZ di shoot sama Yana. Ini ada satu orang yang sibuk banget dari tadi. Foto-foto anjir. Ini ngapain foto-foto? Ini ada Mamen. Mane what is good? Mane what's good? What's good? What's good? What's good? I know what. Ketemu lagi bareng gua Rustandi. Ada Andi di sini, Janis Putri. Now. Di sini banyak apa? Ayo. Buat ayo. Beatbox bisa enggak? Enggak bisa. Gitu. Bang, beatbox, Bang. Gua head kick. Kick-nya. Gua dasarnya. Sok ngerap, Kak. Gua enggak. Enggak bisa. Ayo. Kita semua. Ini adanya. Oh, udah nyanyi aja pakai beatbox. Coming over. Ahai. Gak bisa gue aja. Sama gue juga gak bisa sebenarnya, cuma itu mah apaan anjing. Biasanya dia cuma ngerap kan rempal. Kuliku, ku bersyukur atas apa yang telah Tuhan berkati. Ku nikmati meski mimpi tak selalu tepat dijanji. Kapan-kapan waktu pasti akan berbicara. Karena fakta tak lupa kemana jalan pulangnya. Ku berprofesi namun belum profesional. Maka mereka lihatku macam orang yang sudah. What is good? Goodies, what? Ngapain bro? Coba gimana konsepnya? Jadi konsepnya kayak apa ya? Oh, kita jadi tempat-tempat kumung gitu lah. Pengemudi bulldozer. Oh gitu. Tadi udah tempat. Berapa tempat? Satu tempat sih. Sini aja. Terus kemarin kan udah shoot video klip yang malam ada yang kemarin udah di shoot. Ini sisanya. Terus. Baju putih semua, anjing. Gak janjian kita padahal. Yang hitam cuma Rustandi. Jadi si video klipnya udah selesai di shoot. Sekarang bakalan nge-shoot lanjut lagi, nge-shoot video klip Yana Ryu lagi yang kedua, yang featuring Andisra. Tapi si kameranya tuh udah habis gitu baterainya. Jadi harus dicas. Aduh, topi gua kotor anjir tadi naik ke situ nge-shoot Yana. Skateboarding everywhere. Foto nanti dinya tah. Foto nanti dinya. Jadi kata kali itu. AZ lagi foto-foto. Gue juga udah foto-foto tadi. Ini fotonya. Keren sih tempatnya di sini. Lihat nih. Gue lagi ngefotoin anak alay. Katanya biar keren. Gua mau foto dulu sama Anis Putri biar mantan gua. Oh. Sini jajarin. Tuh kan. Jangan dia dong. Besok kita sudah mulai puasa. Puasa dan jauhkan dari dosa-dosa. Ha, puasa satu bulan penuh tanpa kita harus menodai puasa dengan dosa. Lupakan dulu paha dada. Paha dan dada janda. You know man. Dan kita harus sering-sering duduk dan baca Al-Qur'an di masjid. Ngapain bang? Hidup kita tertib, men. Uban, banyak uban. Bang, baju gua keren nggak bang? Keren, banyak. Coba uban. Lihat belakangnya bang. Ini baju gua bikin sendiri. Kalau ada kalian yang mau bikin, beli, ya mau pesan. Beli, mau bikin, mau pesan, mau custom, bisa kontak gua di line gua atau di Instagram DM gua atau bisa di BBPN pimpin gua. Iya, yeah, nigga.
Jadi gue ini bikin bikin sendiri buat. Kalau kalian yang nggak tahu, ya kalau kalian yang nggak tahu ini buku ini baju jawaban. Itu baju albumnya Drake yang If You Are Reading This, It's Too Late. Ini aja berapa bro? Bro. Oh ini aja keluaran terbaru ya? Ya. Berapa juta? 25. Damn. Keluaran mana ini? Keluaran Afrika. Afrika pembata. Apa bang? Apa? Ibu dan bapak sibuk cari rejeki. Anak di rumah menunggu sesuap nasi. Dan ibu pun segera pergi. Hah, si ayah sibuk cari uang untuk bayar cash karena banyak cicilan mobil di garasi. Yo, di garasi. Ah. Yo, yo. Entah kenapa zaman sekarang banyak ibu bapak dan sekeluarga. Eh, bahaya sopan. Entah kenapa zaman sekarang banyak keluarga lupa sama anak dan istri. Ada seorang bapak, dia sibuk cari uang tapi dia masuk sarang doli karena nafsu birahi. Dan bet, si ibu pun pergi menangis tak terhenti. Hati-hati dengan hati, jangan makan hati, nanti sakit hati. Wuuu, manek. Yuk kita lihat si Ezi sama Nis lagi itu. Lagi apa namanya? Lagi carpool karaoke katanya. Sambil vlog dia. What the fuck? What the fuck? What is this? What the fuck is this? What the fuck? Bruh. Sekarang gua bakalan ngejemput Yana Ryu ke rumahnya, terus kita lanjut ke lokasi kedua di mana bakalan syuting video klip Yana Ryu featuring Andisa yang judulnya Dalam Diam. Let's go guys. Selalu tepat di janji, kapan-kapan waktu pasti akan berbicara. Karena fakta tak lupa kemana jalan pulangnya. Ku berprofesi namun belum profesional, maka mereka... Gue lapar banget, jadi kita ke Alfamart dulu. Alfamidi. Kita ke Alfamidi dulu. Lapar banget, belum makan. Si Ana udah duluan. Belum dikunci. Sangat simpel, namun banyak yang ambil ceritaku untuk jadi sampel. Cerita sampai mereka mengerti. Banyak cerita yang kita lalui, yang terlihat bukan segalanya. Tidak sempat pahamilah sejenak hari balik. So guys, sekarang kita udah nyampe di lokasi kedua syuting. Ini apaan lagunya anjir? Sorry bro. Kita udah nyampe di lokasi syuting kedua video ke Piana. Muka gua kusam. Iya, benar. Harus di make up dulu. Biar kayak Nis. Si Yana udah keluar barusan. Yo chaps. Lokasinya itu lapang basket. Lokasi kedua ini lapangan basket sekolah SMA gitu. Gua sekolah di sini dulunya sama Yana. Kita satu SMA. Nego what it do? What it goes? Kita mau lewat belakang apa lihat dulu apa masih dibuka apa enggak? Apa bisa masuk apa enggak? Well. Jadi ini ada masalah sedikit. Inilah dia masalahnya ketika lo enggak profesional. Jadi sekolahnya bisa buka gitu, maksudnya kita bisa masuk ke sekolahnya, tapi lapangan basketnya dikunci. Salahnya kemarin seharusnya Siana nanyain dulu, janjiin dulu sama penjaga sekolahnya. Sekarang penjaga sekolahnya nggak ada dan kita bingung gimana mau masuk ke lapangan. Ya gitu, jadi ada masalah. Kita lagi nungguin si Ana nyariin penjaga sekolahnya. Gak konfirmasi dulu, tadinya kirain ada orang di sekolah, padahal gak ada. Gerbang sekolah, gerbangnya dibuka sih, cuman lapangnya ditutup. Sekarang kita mau cari lokasi dulu nih. Well.
next spot guys, tempat kedua. Cuman agak kurang sih. Jadi bedanya itu sama yang ini, yang sekolah gue kan lapangannya tuh beda gitu sama sekolahnya. Jadi kepisah gitu. Jadi nggak bakal kelihatan kelas, si kelas-kelasnya tuh nggak kelihatan. Kita udah di SMA 1. Dulu ini sekolah di sini ya nggak? Iya. Belum nih gua. Kita bakal shoot di sini kayaknya. Ini tuh sekolahnya sinis. Jadi tadi kita udah nostalgia ke sekolah kita. Senjata lewat, sempat terlelap, bukan berarti telah senyap. Tak punya sayap, jalan yang lambat. Orang-orang berkata ku tak punya bakat. Komentar yang datang berikan ku sebuah power. Jadikan ku handal melebihi seorang ranger. Garis merah ku sedang berada di zona danger. Ku bersuara sekarang bukan berarti ku stranger. 5 tahun sudah berjalan, tak ku karang. Mulai berlagu bercerita, tak mengarang. Semua yang guys, well. Udah selesai tadi ngeteknya. Shoot di apa? Tempat pertama ya. Nanti ada tempat yang lain lagi. So, see you in the next episode guys. Bye. Yanario, Nis, Andisra out. See you. Boom. Bukan segalanya. Kira sempat pahamilah sejenak karena di balik indah. Banyak